Di sini saya akan review produk SKG Shop. Oke, langsung aja kita buka produknya. Halo. Sini akan dapat modul atau manual book. Di sini isinya ada cara setting, perawatan, fitur-fitur dan lain-lain bisa dipelajari nanti. Ada juga garansi internasional. Oke, untuk produknya atau manual garansi internasional. Ini untuk G-Shock seri GA710P1A2. Ini perpaduan warna hitam sama biru. 710P1A2. Nah, ini untuk backcase-nya. Dan untuk talinya ini bahannya resin. Untuk kacanya ini bahannya mineral glass. Oke, saya akan jelaskan fitur-fiturnya. Kacanya ini perpaduan. Di sini ada tombol adjust, ini untuk masuk ke pengaturan. Ada tombol mode nanti untuk ini pengaturannya. Dan di sini ada tombol reset. Tombol reset ini nanti kalau di pengaturan untuk memulai. Dan tombol stop ini untuk menambah. Ini perpaduan. Setelah itu kita masuk ke pengaturannya. Untuk caranya mudah sekali. Tekan adjust sampai bunyi beep. Masuk. Setelah kedip-kedip gini berarti udah masuk ke pengaturan. Sampai bunyi beep. Kita tekan tombol kanan atas ini untuk mencari zona waktunya. Karena kita di Indonesia kita ikut waktu Bangkok ya atau BKK. Ini untuk mencari, kita cari BKK karena kita di tekan tombol kanan atas atau bawah sama aja. Oke, udah BKK. Setelah itu tekan mode. Nah, ini untuk pindah ke pengaturan lainnya. Oke, udah BKK. Nah, ini untuk format jamnya mau 12 jam atau 24 jam. Untuk pindah formatnya tekan aja di tombol kanan bawah atau tombol start ini. Udah pindah. Oke, setelah itu mode lagi. Ini untuk detiknya. Nah, ini baru masuk ke pengaturan jamnya. Oke. Ini untuk kurangi, ini untuk menambah ya. Tombol kanan atas ini untuk kurangi. Tombol kanan bawah untuk menambah. Kita kurangi. Oke. Dan ini untuk menitnya. Oke. Lanjut ke pengaturan tahun. Ini masuk ke bulan dulu ya. Baru tanggalnya udah oke. Nah, ini untuk LT ini light. Ini light-nya bisa 1 detik sama 3 detik. Untuk pindah ke 3 detik tinggal tekan aja tombol kanan bawah. Pengaitnya bisa 1 detik sama. Oke, tekan mode lagi. Kembali ke pengaturan awal. Setelah semua selesai, tinggal tekan adjust aja 1 kali. Nah, untuk jarumnya ini akan otomatis mengikuti jam digitalnya. Oke, semua, kalau kamu tertarik buat beli jam tangan keren ini, langsung aja kunjungi store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk store Surabaya, kita ada di Tunjungan Plaza 2, Lantai 1. Dan untuk yang di Jakarta, kita ada di Atrium Senen dan Pasar Baru. Jangan lupa juga kunjungi website kita di www.grosirjamtangan.com. Ada juga kita di Marketplace Indonesia, Tokopedia, di www.shopee, Bukalapak, blibli.com, dan Lazada. Bisa juga melalui Instagram kita di King of G-Shock Indonesia untuk produk G-Shock dan BGG. Dan untuk produk Alexander Christie bisa di grosir Alexander Christie. Dan untuk Seiko bisa di grosir Seiko. Dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia. Oke, sekian video review dan cara setting dari saya. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe. Thank you. Video review dan cara setting. Oke, sekian dari saya. Nanti. Jangan lupa tinggalkan komen.
like Grosir Seiko. Ikan video selanjutnya.